Aku anak kedua dari dua bersaudara, dan usia aku dengan abang terpaut cukup jauh. Aku masih sekolah sedangkan abang sudah siap untuk menikah. Aku pun sudah mengenal pasangan abang cukup baik karena seringkali abang membawanya ke rumah. Namanya Kak Carla, dia cukup baik sih kelihatannya. Bicaranya pun sopan dan terlihat seperti normal. Tapi siapa sangka Kak Carla banyak menutupi sesuatu. Hal tersebut diketahui abang serta keluarga kami. Kejadian tersebut cukup menghebohkan dan membuat abang cukup trauma dengan masa lalunya. Kalian penasaran? Jadi begini ceritanya. Happy anniversary sayangku Carla. Akhirnya kita bisa menginjak tiga tahun bersama ya, Kar. Aku senang banget dan gak nyangka kita bisa sampai di tahap ini. Dan sesuai janji aku setelah tiga tahun bersama aku akan menikahimu. Iya, Adhan. Happy anniversary. Makasih ya sayang udah bertahan sejauh ini sama aku dan mau menepati janji. Aku juga bahagia banget sama kamu. Karena kita anif, nanti aku minta belanja iPhone sama kamu boleh gak? Om handphone kamu tapi bukannya baik-baik saja. Carla, kemarin juga kan itu aku beliin belum ada setahun. Maksud aku kan belum rusak, masih bisa dipakai dengan layak. Kondisinya pun bagus banget, lebih baik kan uangnya ditabung sayang. Kanu ini sebenarnya sayang aku gak sih? Tadi bilangnya happy, dan sekalian ini merayakan anniversary. Masa aku cuma minta iPhone yang gak seberapa itu kamu, malah bilang mau nabung aja? Gak ada perasaan lagi sama aku? Lo enggak sayang, maksudnya kan kamu tahu aku lagi berusaha untuk menikahi kamu secepatnya. Jadi alangkah baiknya untuk yang prioritas dulu, Ya contohnya aku beli seserahan atau untuk bayar vendor bayar gedung dan lain-lain. Kamu juga mau kan kita cepat halal? Iya aku ngerti tapi kamu gak bisa ngertiin aku. Sekarang tuh udah gak zaman handphone ini. Udahlah intinya aku mau ganti handphone baru. Dan kalaupun kamu gak bisa beliin mending kita putus aja. Karena belum nikah aja kamu nolak permintaan sederhana aku. Apalagi nanti pas udah nikah? Maria G. Iskari Adhan Astaga Carla, kamu mikirnya kejauhan banget. Aku bukan pelit maksudnya kan, baik sayang. Tapi ya udah, aku akan belikan untuk kamu sayang. Kamu mau apa? iPhone aja. Nanti habis makan kita ke store ya. Yeay. Hey. Serius sayang kamu mau beli iPhone buat aku sekarang? Makasih banyak ya sayang. Semoga hubungan kita baik terus ya. Pokoknya aku gak mau putus sama kamu masa orang. Sebaik dan setampan kamu aku sia-siain sih. Hahaha, <laughs> iya iya sayang, makasih masih mau sama aku ya. Aku akan berusaha semampuku untuk mempertahankan hubungan kita. Iya, Adhan, makasih ya. Ya udah yuk, sekarang kita makan di rumah aja bareng Alea. Dia di rumah sendiri. Bunda kan lagi arisan dulu sampai malam. Oke, Adhan, let's go. Wah, makasih ya, Bang. Akhirnya aku kenyang. Dan keinginan aku makan sushi jastip ini terkabulkan. <tuk> Iya-iya, terus gimana tugas sekolah semuanya udah dikerjain belum? Udah tadi Lea kerjain pagi pas gabut mau ngapain. Tapi, Lea kesal banget handphonenya udah ngelek. Tadi selesai belajar, Lea mau main Roblox? Eh, lama ada banget handphonenya, padahal Lea udah cek wifi aman. Lea, padahal udah bilang ke bunda loh Bang. Kalau handphonenya udah butut ini, tapi kata bunda, Lea nabung sendiri coba belajar mandiri. Kalau mau sesuatu, sedangkan jajan Lea sehari aja cuma dua puluh ribu. Mau sampai kapan ya? Ampun, kalau gitu nanti kamu pakai handphone bekas Carla ya. Soalnya kebetulan Carla mau beli handphone baru lagi nanti deh. Pak, Kak Carla, bukannya baru ganti kemarin ya? Kak, belum lama ini seingat aku, pas Kakak ulang tahun bulan kemarin-kemarin, iya, emang. Soalnya handphone ini udah gak zaman lagi, gara-gara iPhone 16 kan udah keluar jadi ngapain pakai ini. Tapi sayang, aku kan mau punya dua HP jadi, sus untuk pribadi dan game gak kegabung. Aku gak mau handphone aku untuk alias sayang, kamu kenapa langsung ngomong HP ini untuk dia? Loh Carla, ini kan adik aku juga lebih butuh untuk hari-hari. Lagian kamu kan gak main game yang fokus gitu, gak apa-apa gabung aja. Aduh maaf banget deh. Lagian kamu juga gak terlalu butuh kan, Lea? Gak apa-apa kan kalau nantian aja handphone barunya? Kamu masih kecil ini. Gak apa-apa kan, Lea, sayang? Kamu gak keberatan? Kamu kan cantik dan pintar pasti ngerti. Kebutuhan ke akar ini lebih prioritas sayang. Kamu paham kan maksud kakak? Eh, iya kak. Gak apa-apa kok tenang aja. Lea masih bisa bertahan dengan handphone ini. Nanti Lea juga mau coba nabung dulu aja sendiri. Seperti kata mama, walaupun gak tahu kapan kekumpulnya. Nah pintar bagus tuh Lea. Kamu harus belajar mandiri, lagian kan kamu masih sekolah gak terlalu membutuhkan. Kamu beneran gak apa-apa Lea, pakai seadanya dulu. Ya kenapa-kenapa gitu aja nanya. Gak peka banget jadi abang, pacarnya mulu yang dituruti. Iya nggak apa-apa kok, abang. Oh ya Karel, nanti mau ke sini, main Roblox, bareng sama aku. Sekalian dia bawa handphone. Dan iPad-nya, buat dikasih pinjam ke aku. Ya ampun kamu segitunya sampai pinjam dot iPad Karel, emang iPad abang kemarin mana ya? Itu kan abang nggak pakai, nanti kamu coba mainin dulu aja. Lo sayang iPad kamu kan sama aku, kemarin aku pinjam buat main game juga. Tapi belum aku kembalikan hehe. Apa gak boleh buat aku aja itu iPad? Eh, di kamu ya, kayaknya itu nanti buat Alea aja. Kamu nanti kebanyakan sayang ada berapa gadget. Huf, iya, iya deh. Tapi gak tau itu iPad keselip di mana. Nanti sku cari dulu deh kalau gak malas. Ya, iya, iya, kalau bisa secepatnya ya. Carla, kasihan itu. Lea, nanti susah main apa-apa. Iya, iya, tenang aja. Nanti juga aku kembalikan. Aduh gue keceplosan ngomong iPad sama gue, harusnya gue diam aja. Padahal Adhan udah lupa. Karel jadi kesini gak, dek? Jadi kok, Bang? Paling sebentar lagi sampai... Nah, itu dia kan anaknya. Iya, Karel masuk aja sini. Halo, Lea. Halo, Bang Atan. Oi, Rel. Tumben baru main lagi ke sini. Udah lama nggak ke rumah, hahaha. Iki, Bang, biasa anak sekolahan yang baik ini. Banyak tugas. Arel kan juga rajin, hahaha. Hal rel-rel bisaan aja lo. Ya udah deh main di sini ya. Ada Carla juga tuh nggak apa-apa kan? Iya gak apa-apa bang. Halo kak Carla, Arel numpang main dulu nih sama Lea. Oh iya, halo Karel. Iya boleh aman aja. Ya udahlah gue tinggal dulu. Mau mandi ini gerah pulang kerja langsung makan tadi. Oke bang. Kasih minum makan tuh Karel le. Jangan dibiarin lapar anak orang. Iya iya bawel. Hahaha -ha -ha, aman aja bang Arel udah makan. Juga tadi sebelum kesini kok santai aja. Ya udah lu juga tahu dapur di mana kan? Nanti ambil aja udah. Ya anggap ini rumah gua. Ya kan emang rumah lo Bambang. Hahaha iya iya ya udahlah bye. Ngakak banget abang kamu tuh ya. Selalu aja lucu kalau aja dateng hahaha. Lawak banget itu orang. Emang hahaha. Kamu mau minum dulu? Aku ambil ya. Nanti aja gak apa-apa kok serius deh. Udah. Ah, santai. Tunggu dulu sebentar. Isi, Lea dibilang nantian aja malah benar diambil. Eh, halo, Karel? Eh, iya, Kak Carla. Ada apa ya, Kak? Ya ampun, lucu banget tau kamu kalau panggil aku Kak Carla begitu Karel, hahaha. Loh? Memang harusnya gimana ya, Kak? Ya, iya, udah benar sih, Carla gak apa-apa, hahaha tapi kayaknya lebih lucu lagi kalau kamu panggil. Kai. Loh? Kak? Bercandanya kok begitu gak lucu loh, nanti gimana kalau Kak Atan tahu? Gak enak aku. Ya berarti kalau begitu. Jangan sampai Atan tahu dong. Ya ampun kak, ini kakak pusing lagi banyak pikiran atau gimana deh? Kok begitu banget ngomongnya? Hahaha lucu banget sih kamu Karel. Aku suka loh sama cowok yang lebih muda. Masih begini nih, soalnya polos, ngomong seadanya. Apalagi kamu sering main ke sini, jadi kita bisa sering ketemu. Ini mah bisa-bisa aku lebih dari suka sama kamu. Ya ampun, Kak, Kakak kelewatan lo bercandanya. Ya ampun, Karel, kamu seharusnya paham dan lebih peka kalau aku sekarang gak lagi bercanda. Loh, berarti maksudnya sebentar ya, Karel. Aku ada telepon. Tunggu ya, adik kecil lucu. Arel ini minumannya udah jadi. Sorry ya lama. Tadi blendernya nggak jelas. Arel, kamu marah karena aku lama? Atau kamu kenapa? Kok diam saja begitu? Kak Carla, kemana ya Arel? Kok nggak ada? Perasaan tadi duduk bareng kamu deh, Rel. Arel, kamu kenapa sih? Kok diam aja begitu? Coba cerita. Kamu aneh banget ih, Arel. Aku males deh. Ada apa? Alea, sorry tapi kayaknya gue harus ngomong faktanya. Walaupun ini menyakitkan tapi gue harus ngomong. Ya ada apa sih, serius banget. Karel menceritakan semua kejadian barusan yang ia alami. Dengan Carla, Arlia pun melongo sepanjang Karel bercerita. Arel, coba ngomong yang bener dong. Jangan begitu bercandanya nggak lucu loh. Itu kan calon istri Bang Atan. Nanti kalau sampai, abang dengar kamu bercanda begitu, dia bisa marah loh. Kan saking di luar nalarnya, kamu juga sampai gak percaya kan, Lea? Aku juga makanya tadi shock Kak ngomong begitu. Tapi demi Tuhan, aku gak berani bercanda seperti ini. Kamu harus percaya omongan aku, Le. Ekspresi Kak Carla pun benar-benar seperti orang menggoda, cengegesan dan senyum-senyum begitu. Aku merinding. Bahkan ekspresi angkat teleponnya tadi lun sama Lea, pas ada yang telepon Kak Carla langsung pergi sambil senyum. Tapi nggak mungkin Kak Carla menggoda cowok-cowok begitu. Dan kalau angkat telepon senyum-senyum, apa kamu pikir dia berselingkuh Ariel? Ya maaf Lea ngomong begini tapi feeling aku kuat banget kalau ada yang nggak beres dari Kak Carla dan sepertinya main belakang. Ya udah, Jangan sampai Bang Atan tahu ini dulu. Kita harus selidiki diam-diam dulu, Arel. Sekarang, ayo kita diam-diam dengar pembicaraan Kak Carla di telepon. Dan kita rekam untuk buktinya, ya, Iya, Le, aku setuju. Ayo kita nguping pembicaraan Kak Carla. Iya, sayang gimana nih aku keceplosan tadi ngomong kalau iPad dia sama aku, Huff. Iya mana lagi iPad-nya mau langsung dipakai juga. Sama adiknya tuh yang aku bilang lea-lea itu. Untuk sekarang sih aku bisa handle ya. Cuma nanti kalau ditanya lagi gimana sayang? Udah kamu jual ya ipatnya? Duh, ya udah deh nanti kita omongin lagi ya. Sekarang sih aku lagi nunggu dia mandi habis itu beli handphone. Nanti sesuai janji aku, handphone lama ini buat kamu. Tadi sih sebenarnya udah diminta buat aliat tapi aku. Alasan aja bilang kalau aku butuh handphone dua, satu buat pribadi dan buat main game. Hahaha, iya sayang pintar kan aku morotin itu orang. Lumayanlah sebelum dia ngajak nikah beneran. Aku porotin dulu. Kamu mau minta apa lagi sayang? Nanti aku bantu minta ke dia. Apapun dia bilang akan kasih ke aku hahaha udah bucin banget. Oke, kalau begitu, cowokku sayang, gemes. Aku sayang kamu banyak, nanti pulang kita ketemu ya. Ariel, aku udah gak tahan. Kak, kamu gila ya begitu ke abang aku? Kamu tuh mikir gak sih, udah sesayang apa abang? Kamu tega banget, Kak Carla. kok bisa-bisanya Hianatin. Eh, Lea, yeah. maksud kamu apa ya? Kenapa tiba-tiba marah begitu ke aku sih? kita udah dengar semua pembicaraan kamu di telepon tadi, Kak, dan kita tahu kalau kamu berani main belakang sama Bang Atan. Kalian gila ya menguping pembicaraan orang begitu, gak sopan banget sih kurang ajar tahu. Lebih gila mana sama kamu, yang kasih semua, barang pemberian, abang aku, Kak. Dia kerja keras untuk bisa membahagiakan kamu. Sampai capek-capek cari uang untuk prioritasnya, yaitu kamu sendiri, Kak tapi kamu. Ingla dan kelewatan banget. Apalagi kalian sudah sampai dot rencana nikah tahun ini dan paling lambat tahun depan. Tapi kamu masih bisa goda cowok lain. Dan sekarang telepon selingkuhan kamu di rumah abang. Aku nggak habis pikir abang udah baik begitu. Tapi kamu malah tega hati mengkhianati. Dengar le aku mohon jangan sampai Atan tahu. Please le aku sayang beneran sama Atan. Kakak masih berani minta kita tutup suara? Setelah kita tahu semua fakta, bukannya meminta maaf, kalimat pertama yang terlontar malah minta tutup mulut? Bukan begitu maksudnya. Aduh, seger banget habis mandi, udah bersih. Udah siap beli handphone, baru kamu sayang. Ini juga kenapa pada pindah ke ruang belakang deh? Gue tadi ke ruang tamu, nggak ada siapa-siapa ternyata lagi pada di sini sibuk apa sih? Bagi tahu gue dong, ajak main juga. Bang, aku sedih banget kenapa abang harus alamin ini. Loh? Lea kamu kenapa? Kok nangis begitu? Lu ngapain adik gue, Rel? Jangan kurang ajar ya. Bukan sama Arel, Bang. Lah terus siapa lagi? Adhan, plase aku bisa jelasin semuanya, sayang. Carla menceritakan semua yang dia lakukan selama ini di hadapan Fatan, Arlea, dan Karel Semuanya benar-benar tidak menyangka atas apa yang dilakukan Carla. Ternyata Fatan adalah pacar kedua Carla, karena sebenarnya selama ini Carla mempunyai pacar pertama dan pacar pertama tersebut setuju dan mendukung penuh Karla yang, yang selingkuh. Diketahui motifnya karena Carla ingin memanfaatkan kekayaan Fatan. Begitupun dengan pacar pertama Carla yang ikut mendapatkan hasilnya. Aku nggak habis pikir, Kar kamu tega melakukan itu. Setelah semua perjalanan panjang kita, itu palsu. Tapi beruntung Lea dan Karel memergoki kamu. Kalau tidak, mau sampai kapan kamu membohongi aku? Aku kecewa berat dan sangat sedih mengetahui fakta ini. Karena rasa sayang aku ke kamu sudah melebihi batas, jangan pernah datang lagi ke kehidupan aku, Carla, melihat wajah kamu membuat aku sakit mendalam. Atan please aku awalnya memang ingin memanfaatkan kamu, saja tapi setelah menjalani waktu bersama, aku benar-benar cinta. Aku udah nggak percaya lagi ucapan kamu, Carla, kalau benar cinta. Untuk apa kamu masih teleponan tadi? Untuk apa kamu kasih dot barang pemberian aku untuk pacar pertama kamu itu? Bahkan kamu dengan sadar menggoda Karel seperti itu. Ada gila-gilaan ya, kamu berani banget di rumah aku sendiri. Dan aku yakin masih banyak fakta lain yang kamu tutupi. Aku nggak nyangka kamu busuk seperti ini, Carla tolong sayang berikan aku kesempatan kedua. Aku mohon, aku janji setelah ini akan fokus ke kamu. Telat Carla, kenapa nggak dari kemarin kamu fokus ke akunya? Kenapa baru sekarang kamu mau fokus? Basi banget kamu ya. Fathan plese, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lebih tepatnya nggak bisa hidup tanpa uang aku kan? Udah ya Carla, kita putus. Jangan pernah datang lagi ke kehidupan aku. Maaf, akan aku menyesalinya sekarang. Fatan pun menjalani kehidupannya seperti biasa sekarang, namun dirinya yang ceria dan suka bercanda hilang. Ini ia menjadi dingin, dan sesekali saat malam hari, Fatan menangis diam-diam.